Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. By the way, gue lagi di acara kontes ya. Dan ada satu motor modifan yang menurut gue unik banget. Gue kira ini adalah sepeda teman-teman. Ntar kita coba cek detailnya kayak apa. Sebelum itu, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu dan rezekinya lancar. Buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Untuk bagian depan, motor ini pakai stang sepeda BMX lengkap dengan gas kemudian rem depannya. Terus rangka motor ini kelihatan banget ya, pakai rangka full sepeda BMX. Terus dicat dengan motif bunga-bunga, udah kayak tatoan aja ini motornya. Di bagian mesin, sepertinya ini pakai mesin Honda Supra X 110cc, kemudian dicat dengan warna hitam dong. Dipakein knalpot custom dan dibalut pakai exhaust warp, jadi untuk meredam panas dari knalpotnya ya. Di bagian belakang lengkap ya teman-teman, ada paha rem dan juga setelan rantainya. Kemudian rodanya itu ruginya ditutupin sehingga kalau kayak gini lebih kelihatan sepeda banget ya teman-teman. Gua nggak tahu motor ini nyala apa kagak ya, yang pasti gua salut banget sama modifannya yang beda dari yang lain dan tampil di acara kontes. Dua jempol deh buat ownernya. Bagian belakang ini lengkap ya, ada rantai yang terhubung ke mesin. Ini rapi banget ya teman-teman dan bersih juga. Sebelumnya gua belum pernah sih lihat modifan kayak ini secara langsung. Mungkin ada dari teman-teman modifikator yang pernah bikin kayak gini atau punya motor ini, bisa share di kolom komentar mengenai biaya modifnya, lama pekerjaannya dan lain-lain. Kalau menurut gua sih motor ini nggak dibawa untuk harian ya teman-teman. Untuk step atau pijakan kakinya ya teman-teman pakai pengayuh dari sepeda ya. Kemudian standarnya pakai kunci ring. Nah, di sini tangkinya ya teman-teman. Jadi bakal masuk ke batang rangka ini. Kemudian bakal lewatin selang merah yang itu dan masuk ke entarnya masuk ke karburator ya. Nah, sekian dulu video dari saya dan salam modifikasi.